Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2011, kode 514. Nomor 13, proses fotosintesis yang optimal di kloroplas memerlukan cahaya dengan spektrum warna apa? Nah, mari kita lihat bahwa dalam fotosintesis, spektrum cahaya yang dimanfaatkan itu hanya 2% dari seluruh cahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari. Nah, spektrum apa saja itu kita bisa lihat di sini bahwa ini tidak terlepas dari kemampuan klorofil yang dalam hal ini diperankan oleh fotosistem ya, yaitu ada fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680 ya. P700 itu berarti dia bisa terkoneksi dengan panjang gelombang cahaya 700 nanometer. Demikian juga dengan fotosistem 2 bisa terkoneksi dengan panjang gelombang spektrum cahaya 680 nanometer. Nah, itulah sebabnya tidak semua spektrum cahaya matahari bisa ditangkap dalam proses fotosintesis. Hanya 2% yang dipakai ya. Warna apa saja yang dimanfaatkan dalam fotosintesis? Warna merah, kemudian warna biru ya. Lalu ada sedikit warna nila. Dari ketiga warna ini, yang paling efektif dalam fotosintesis itu adalah warna merah, ya, sesuai dengan panjang gelombangnya, yaitu lambdanya berkisar 620 sampai 750 nanometer, ya. Yang ini ada juga, tetapi tidak begitu efektif dibandingkan dengan spektrum merah. Jadi kalau kita kembali kepada soal, spektrum yang paling optimal dalam fotosintesis itu adalah warna merah, ya. Jadi kuncinya adalah Charlie. Nomor 14, proses inisiasi pada sintesis protein dilakukan melalui beberapa protein dan tahapan katalis. Katalisator yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah, nah mari kita lihat bahwa dalam proses sintesa protein itu ada dua langkah, yang pertama transkripsi, kemudian translasi. Sintesa protein ini sendiri ada di proses translasi yang terdiri dari tiga tahapan ya, yaitu yang pertama ada namanya inisiasi, yaitu proses pengikatan asam amino oleh RNA transfer dan membawanya masuk ke situs A pada ribosom. Dan ini dibantu oleh katalis sintetase tRNA amino asil. Proses yang kedua adalah elongasi, yaitu proses perakitan asam amino menjadi protein atau polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan peptida, dan proses ini dikatalis oleh enzim peptidil transferase. Proses yang ketiga adalah terminasi. Nah, proses ini akan terbentuk atau terjadi setelah adanya kompleks translasi terurai karena adanya masuk faktor pelepas ke situs A pada ribosom subunit besar. Jadi kalau kita kembali kepada soal, proses inisiasi pada sintesis protein dilakukan melalui beberapa protein dan tahapan katalis. Katalisator yang digunakan dalam proses inisiasi ini adalah, nah itu seperti yang kita sebutkan tadi, itu enzim yang berperan adalah amino asil tRNA sintetase ya. Nah, kalau kita lihat option A, ligase. Ligase itu adalah enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen Okazaki menjadi untai DNA yang baru. Ini terutama terjadi pada saat replikasi DNA pada rantai lamban atau lagging strand ya. Proses replikasi DNA boleh kalian tonton di OTM Channel ya. Di sana akan dijelaskan apa peranan ligase, kemudian topoisomerase ya. Topoisomerase itu enzim yang berperan menurunkan tegangan pada rantai DNA sehingga pilinan mudah terbuka. Jadi ini juga memudahkan replikasi nantinya ya. Demikian juga helikase. Nah, ini enzim khusus yang bertugas untuk membuka
untai ganda DNA pada saat replikasi, ya. Jadi kalau kita lihat option dari soal kita ini yang paling tepat adalah dadu. Nomor 15. Pada sitoplasma protozoa air tawar terdapat organel yang berfungsi sebagai osmoregulasi, yaitu ya mari kita lihat karakteristik dari sitoplasma ya secara khusus pada protozoa air tawar ya hewan bersel satu. Nah, yang pertama itu plasmasol ya. Plasma itu adalah cairan protoplasma ya. Dia bisa dalam wujud plasmasol yaitu viskositas atau kekentalan plasma sel tersebut dalam keadaan encer atau cair ya, atau sering juga kita sebut namanya solution. Kemudian bisa juga beralih ke plasma gel yaitu viskositas plasma sel yang padat seperti gel atau gelasi ya. Nah, proses perubahan sol ke gel dan sebaliknya pada protoplasma protozoa air tawar itu digunakan untuk mekanisme gerak, yaitu gerak dengan pseudopodia atau gerak kaki semu pada amuba misalnya ya. Kemudian vakuola kontraktil ini juga terdapat pada sitoplasma protozoa, contohnya misalnya paramecium caudatum ya. Nah, vakuola kontraktil ini berperan untuk mengatur proses masuk dan keluarnya air atau sering juga sebagai osmoregulator pada paramecium ya. Kemudian selaput plasma atau membran sel ini adalah pintu masuk atau keluarnya air dan zat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, sementara plasmodesmata itu adalah jembatan ya antar sel untuk berkomunikasi dan juga untuk transportasi zat antar sel ya, terutama transportasi secara simplas. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pada sitoplasma protozoa air tawar terdapat organel yang berfungsi sebagai osmoregulasi. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, itu adalah peranan dari vakuola kontraktil ya. Jadi plasmasol, plasmagel salah. Yang benar adalah C ya, vakuola kontraktil. Selaput plasma juga salah ya. Jadi soal kita ini yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 16. Semua hal di bawah ini berhubungan dengan pertumbuhan sekunder kecuali. Nah, mari kita lihat karakteristik dari meristematik ya. Jaringan meristematik adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, jaringan ini kita bagi ada meristem primer yang bertugas untuk pertumbuhan memanjang atau pertambahan tinggi ya. Nah, regulatornya adalah hormon auksin. Jadi kalau auksin ini pada pucuk suatu tanaman kita hilangkan, maka dia tidak bisa bertambah panjang lagi ya. Kemudian ini bisa terjadi pada semua tumbuhan ya. Jadi semua tumbuhan mengalami pertumbuhan primer atau memanjang. Meristem sekunder ini bertugas untuk melakukan pertumbuhan membesar atau pertambahan diameter. Ya, kita bisa bagi-bagi yaitu ada kambium intravaskuler, kambium yang terdapat di antara xilem dan phloem ya. Kemudian ada kambium intervaskuler atau ekstravaskuler ya, ini bertugas untuk menghasilkan jari-jari empelur. Lalu ada kambium gabus atau velogen. Nah, ini bertugas terutama untuk memperbaiki jaringan yang rusak ya. Ini terdapat pada korteks, pada akar atau batang suatu tanaman ya. Dia bisa memperbaiki ke arah luar membentuk jaringan velum, bisa juga ke arah dalam membentuk jaringan veloderm ya. Nah, meristem sekunder ini itu bisa kita temukan pada tumbuhan angiospermae, khusus pada dikotil ya, yang memiliki kambium ya, dan juga gimnospermae. Jadi kalau kita kembali kepada soal, semua hal di bawah ini berhubungan dengan pertumbuhan sekunder kecuali ya, option A, terjadi di semua tumbuhan angiospermae. Ini kurang tepat ya, karena hanya pada dikotil saja ya, monokotil tidak ada kambium, jadi tidak ada pertumbuhan membesar. Jadi kata semua ini kurang tepat. B, terjadi karena aktivitas prokambium, ini benar ya. Kemudian yang C, akibat dari aktivitas paling tidak sebagian kambium vaskuler, ini betul juga. Yang D, mengakibatkan pertambahan tinggi, ini salah ya. Pertambahan tinggi itu aktivitas dari meristem primer, bukan meristem sekunder ya. Yang E, menghasilkan sel-sel endodermis, ini betul ya. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah bisa A atau D ya.
Nomor 17, berdasarkan perbedaan perkembangan embrionya, hewan dapat dikelompokkan ke kelompok hewan protostoma dan deuterostoma. Hewan yang termasuk superfilum deuterostoma adalah, nah mari kita lihat, hewan-hewan yang dikelompokkan ke protostoma ya. Yang pertama, bahwa hewan protostoma ini itu pada fase embrioniknya lekukan pertama blastofor itu akan menghasilkan rongga mulut, kemudian akan membentuk rongga anus. Contohnya seperti vermes atau cacing ya, termasuk di dalamnya nematoda, cacing gilik, platy helminthus, cacing pipih, kemudian annelida atau cacing gelang. Juga termasuk moluska, hewan bertubuh lunak ya, seperti siput, kerang, dan lain-lain ya. Arthropoda juga termasuk dari anggota protostoma ya, seperti semut, laba-laba, dan kupu-kupu. Kemudian hewan deuterostoma. Ini adalah hewan di mana pada fase embrioniknya lekukan pertama dari blastospor akan membentuk rongga anus, kemudian rongga mulut. Contohnya adalah echinodermata, hewan berkulit duri, termasuk di dalamnya bintang laut seperti bulu babi juga ya, kemudian landak laut dan lain-lain. Chordata juga merupakan termasuk kelompok deuterostoma seperti ikan dan kucing. Jadi kalau kita kembali kepada soal, berdasarkan perkembangan embrionya, hewan yang termasuk deuterostoma adalah, nah seperti yang kita sebutkan tadi, ini termasuk echinodermata, kemudian chordata ya, ikan, kucing, dan bulu babi. Yang B, nematoda, itu masuk ke protostoma, jadi kurang tepat. Yang C juga termasuk protostoma ya, moluska. Trematoda ini juga termasuk ke protostoma, ini dari golongan platy helminthus, cacing pipih. Kemudian yang E, nah ini juga protostoma ya, dari arthropoda. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah alpha. Nomor 18, hubungan langsung antar sel seperti halnya gap junction pada sel hewan dan plasmodesmata pada sel tumbuhan memungkinkan. Nah, mari kita lihat bahwa sel-sel pada jaringan tubuh baik hewan maupun pada tumbuhan itu akan selalu berkomunikasi ya, dengan membentuk, kalau pada sel hewan itu kita sebut namanya gap junction, ini adalah saluran penghubung sel satu dengan sel yang lain. Kemudian kalau pada sel tumbuhan itu akan membentuk jembatan protoplasma atau jembatan plasma ya. Nah, apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk media transportasi antar sel seperti ion-ion ya, natrium, kalium, kalsium, juga nukleotida, asam amino, vitamin, AMP siklik dan lain-lain. Juga adanya gap junction dan plasmodesmata ini berperan sebagai agent atau perantara atau second messenger untuk pengangkutan zat-zat dan ion-ion. Kemudian juga lebih lanjut dari situ berperan sebagai media komunikasi dan impuls listrik antar sel. Juga memperkuat struktur hubungan antara sel satu dengan sel yang lainnya dengan membentuk sitoskeleton. Jadi kalau kita kembali kepada soal, hubungan langsung antar sel seperti gap junction dan plasmodesmata pada sel tumbuhan memungkinkan ya. Nah, kalau kita lihat ini yang paling tepat adalah second messenger ya. Jadi kalau kita lihat yang A kurang tepat, yang B ini second messenger yang diproduksi oleh satu sel akan berdifusi ya. Itu tadi untuk memungkinkan adanya media untuk difusi zat-zat atau molekul-molekul atau ion-ion. Nih, yang B ya, yang paling tepat. Yang C, sel-sel di sekitarnya membentuk penghalang. Ini sutra salah ya. Nah, adanya gap junction dan plasmodesmata ini adalah sebagai jembatan penghubung, bukan penghalang ya. Jadi kurang tepat. Yang D, protein kinase mengalir di antara sel mengkoordinasi respon seluler dalam suatu jaringan. Ini kurang tepat ya. Nah, ada tirosin kinase, itu adalah enzim yang justru berperan khusus dalam membantu pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi protein kinase kurang tepat. Yang E, pertukaran informasi genetik. Nah, di dalam gap junction dan plasmodesmata itu tidak ada pertukaran informasi genetik ya. Jadi kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola.
Nomor 19. Ketika dalam perjalanan mendaki gunung, seorang remaja digigit oleh seekor ular berbisa. Dia hampir saja tewas akibat hemolisis atau sebagian besar sel darah merahnya lisis. Dari hasil analisis terhadap bisa ular tersebut, ada 3 buah enzim, yaitu fosfolipase, kemudian neuroaminidase, dan ada protease. Mari kita lihat peranan dari ketiga enzim ini ya. Jadi pada bisa ular tersebut, hasil analisanya ada 3 enzim, yaitu fosfolipase. Nah, fosfolipase ini adalah enzim yang bisa mendegradasi, menghancurkan membran sel yang terdiri dari bilayer fosfolipid. Nah, inilah yang berperan di dalam proses lisisnya, hemolisisnya sel-sel darah merah pada siswa yang mendaki tersebut ya, atau remaja yang digigit ular tersebut. Nah, neuroaminidase itu adalah enzim yang mendegradasi karbohidrat pada permukaan sel. Ini kurang tepat ya, karena proteksi daripada hewan itu terletak pada membran fosfolipid pada membran sel tersebut. Kemudian protease ini justru enzim-enzim khusus untuk menguraikan protein-protein yang ada di dalam sel. Jadi yang merusak bilayer fosfolipid pada membran sel tersebut adalah fosfolipase, itu yang ada pada racun atau bisa ular tersebut ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal hemolisis, hemolisis adalah rusaknya atau pecahnya sel-sel darah merah ya, karena membran selnya dihancurkan oleh fosfolipase. Jadi dari ketiga enzim yang dianalisa itu ya, yang merusak membran fosfolipid itu adalah fosfolipase. Jadi kalau kita lihat option A ini yang benar ya, fosfolipase akan mendegradasi fosfolipid yang merupakan komponen membran yang membentuk suatu pembatas sel. Yang B, neuroaminidase, ini kurang tepat ya. Protease yang akan mendegradasi ini khusus untuk mendegradasi protein-protein di dalam sel. Option D, neuroaminidase yang menghancurkan karbohidrat, karena karbohidrat merupakan bagian dari glikokaliks ya. Glikokaliks ini kalau kita lihat itu adalah merupakan selaput gula pada membran sel yang terdiri dari molekul glikolipid dan glikoprotein. Nah, ini semacam aksesoris sebenarnya di membran sel ya. Jadi bukan merupakan proteksi utama ya. Yang merupakan proteksi utama adalah membran fosfolipid. Jadi yang D kurang tepat, yang E bukan salah satu jawaban di atas ini juga kurang tepat ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah alfa. Nomor 20. Pada proses pembentukan urin, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal terjadi, nah mari kita lihat ya. Proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama, filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus membentuk urin primer. Pada urin primer masih banyak senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka perlu proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini kalau kita lihat pada nefron terjadi di TKP, tubulus proximal, dan di sini terjadi reabsorpsi obligat. Berkisar 80% proses reabsorpsi terjadi di sini ya, dan itu diatur oleh antidiuretik hormon atau ADH yang juga berperan dalam pengaturan viskositas atau kekentalan urin. Proses yang ketiga adalah augmentasi, yaitu penambahan zat dan juga proses sekresi zat. Di tubulus contortus distal ya, di sini juga terjadi lanjutan dari proses reabsorpsi tetapi berlangsung secara fakultatif ya, tergantung kebutuhan tubuh kita. Jadi prosesnya berkisar 10-20% reabsorpsi terjadi di sini ya, terutama ion-ion yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti ion natrium, dan juga di sini terjadi sekresi ion kalium yang dibantu oleh hormon aldosteron. Jadi kalau kita kembali ke soal, di tubulus contortus distal hal yang terjadi adalah, nah di sini kalau kita lihat reabsorpsi glukosa itu terjadi di TKP ya, bukan lagi di tubulus distal ya. Jadi yang ada reabsorpsi glukosa salah ya.
Yang D, reabsorpsi ion natrium dan sekresi ion kalium yang dikontrol oleh hormon aldosteron. Ini benar. Ya. Yang E, reabsorpsi air dan ion klorin secara pasif. Ini salah. Ya, jadi soal ini yang paling tepat adalah dadu. Nomor 21. Di bawah ini adalah sebuah grafik batang yang menggambarkan pemaparan periode gelap dan terang. Bagian yang hitam itu menunjukkan periode gelap dan yang bagian yang tidak berwarna atau putih itu menunjukkan periode terang. Berdasarkan grafik di bawah ini, tanaman yang tergolong short day plant atau tanaman berhari pendek akan berbunga jika, nah mari kita lihat, fotoperiodisme itu adalah foto di mana periode ya, di mana tumbuhan-tumbuhan akan memerlukan pencahayaan ya dengan periode-periode tertentu ya, maka nanti tanaman ini menurut fotoperiodismenya kita bagi menjadi tiga ya, yaitu tanaman berhari panjang, berhari pendek dan netral. Kebanyakan tanaman itu di fotoperiodisme netral ya. Nah, tanaman berhari pendek seperti pada soal kita atau short day plant itu akan mulai berbunga jika periode terang lebih pendek daripada periode gelap ya. Jadi masa penyinaran atau pencahayaan lebih pendek daripada masa gelapnya ya. Contoh tanamannya seperti kanabis atau ganja, kapas, padi, tebu, dan bunga krisan. Jadi kalau kita lihat pada grafik batang ini yang termasuk short day plant ya, di mana masa terangnya lebih pendek daripada masa gelapnya ya. Kalau kita lihat di sini yang paling tepat adalah option B ya. Nah, option D itu kurang tepat karena masih ada pencahayaan di antara gelap dengan terang ya. Jadi jawaban ini yang paling tepat adalah bola. Nomor 22. Fungsi dari neuroglia adalah, nah kalau kita lihat dalam sistem saraf kita, itu selain ada sel saraf atau neuron juga ada neuroglia ya. Pada sel saraf atau neuron itu terdapat komponen-komponen seperti nodus Renvier yang berfungsi untuk mempercepat jalannya stimulus atau rangsangan. Kemudian ada sel Schwann, fungsinya untuk memberi nutrisi pada sel saraf. Lalu ada dendrit yang bertugas untuk menerima rangsangan dari reseptor atau dari panca indera. Kemudian ada akson. Nah, ini adalah berperan sebagai media penghantaran stimulus. Kemudian pada neuron itu ada neuroglia. Nah, komponen ini berperan penting dalam memperkuat integritas daripada sel saraf, memproteksi dan juga berfungsi untuk metabolisme sel saraf. Kalau kita lihat pada gambar ini, kedudukan antara neuron dan neuroglia mereka sebenarnya berdampingan ya. Kalau kita lihat di sini, neuron itu ini seperti yang berwarna kuning ini adalah sel-sel saraf ya. Ini sel saraf, ini aksonnya, ini ujung sel saraf atau terminal akson ya. Ini sel saraf yang satu lagi, ini aksonnya ya. Kemudian di antara sel saraf ini kalau kita lihat ada komponen yang memperkuat integritas dari sel saraf ini seperti ini ya. Ini yang kita sebut namanya neuroglia ya, yang bertugas untuk memperkuat integritas struktur sistem saraf, memproteksi dan juga metabolisme daripada sel saraf. Jadi kalau kita kembali kepada soal fungsi dari neuron pada sistem saraf kita, neuroglia ya, itu yang option A, membantu neuron dalam mempercepat hantaran impuls. Ini kurang tepat ya, ini tadi fungsi dari nodus Renvier. Yang B, membantu neuron untuk menyampaikan rangsangan kemis. Ini juga kurang tepat ya. Yang C, memperkuat integritas dari struktur sistem saraf dan fungsi metabolisme neuron. Ini yang paling tepat, fungsi dari neuroglia. Yang D, membantu neuron dalam pertukaran gerbang ion natrium. Ini kurang tepat juga. Membantu neuron dalam transport kalium, ekskresi, dan regenerasi. Ini kurang tepat ya. Jadi dari soal ini, yang paling tepat itu adalah Charlie.
Nomor 23, pengencatan negatif dapat dipergunakan untuk melihat bentuk dan ukuran sel bakteri. Nah, mari kita lihat. Dalam proses pengamatan sel bakteri, ini ada proses pengencatan ya untuk memudahkan mengamati morfologi bakteri. Jadi tujuan dari pengencatan itu sendiri yang pertama, memudahkan pengamatan morfologi bakteri, bentuk dan ukurannya. Dan juga untuk memudahkan mengidentifikasi bakteri dari segi fili, flagela, dan endosporanya. Dan juga dengan pengecatan ini kita bisa mengetahui jenis bakterinya, apakah dia gram negatif atau positif, tahan asam atau tahan basa. Ya. Nah, teknik pengecatan itu sendiri, itu secara umum kita bagi jadi 4, ya, yaitu pengecatan sederhana. Nah, di sini kita menggunakan warna tunggal, jadi hanya satu warna saja, untuk mengetahui bentuk bakteri atau morfologi bakteri, apa bentuknya kokus atau basil dan lain-lain. Nah, warna yang sering digunakan seperti methylene blue, crystal violet, dan carbol fusion. Kemudian ada diferensial. Nah, pada proses ini pewarnaan itu menggunakan lebih dari satu warna ya, dan juga ada reagen khusus yang dipakai di sini. Nah, diferensial ini kita bagi lagi menjadi 3 ya, yaitu pewarnaan gram, kemudian pewarnaan tahan asam atau basa, dan pewarnaan jenis spora bakteri. Jenis yang ketiga adalah pewarnaan negatif. Sesuai namanya, di sini kita tidak mewarnai bakteri. Tapi yang kita warnai adalah latar atau lingkungan bakteri atau preparatnya. Jadi sel bakteri tidak akan rusak karena tidak diberi warna. Jadi dia tidak akan lisis ya. Selnya akan tetap utuh. Nah, warna yang sering digunakan itu seperti eosin, nigrosin, dan lain-lain. Pewarnaan yang keempat adalah struktural. Nah, teknik ini digunakan untuk melihat bagian-bagian tertentu dari sel bakteri seperti pewarnaan flagela dan pewarnaan kapsul. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pengecatan negatif dapat dipergunakan untuk melihat bentuk dan ukuran sel bakteri. Ini benar. Karena yang diwarnai itu bukan sel bakterinya tetapi latarnya atau lingkungannya ya. Sebab pada pengecatan negatif sel bakteri tidak diwarnai atau tidak dilakukan fiksasi. Ini juga benar ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan benar, alasan benar dan memiliki hubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Nomor 24, pneumatofor merupakan struktur akar yang ditemukan pada mangrove. Ya, mari kita lihat. Pada tanaman mangrove yang hidup di rawa-rawa atau di air, dia memiliki organ tertentu, yaitu namanya pneumatofor. Ya, pneumatofor ini sendiri itu adalah semacam alat untuk membantu proses pernapasan. Ya, jadi pneumatofor ini itu adalah alat nafas khusus ya untuk membantu tumbuhan yang hidup di air atau di rawa seperti mangrove atau bakau ya. Pneumatofor memiliki bentuk yang beragam. Ya, pneumatofor ini berkembang besar dan kuat seperti tongkat atau tonggak yang biasanya berasal dari akar horizontal ya. Di gambar ini kita bisa lihat ya, dan ini juga yang membuat tanaman mangrove ini menjadi kokoh kuat dari hempasan gelombang ya. Jadi fungsinya sebenarnya nggak hanya untuk membantu alat pernapasan tetapi juga untuk memperkokoh berdirinya mangrove di tepi pantai ya. Jadi kalau kita lihat soal kita ini, pneumatofor merupakan struktur akar yang ditemukan pada mangrove. Ini betul. Sebab pneumatofor merupakan alat pertukaran gas yang sering ditemukan pada tanaman yang akarnya terendam air. Ini betul juga ya. Jadi pernyataan betul, alasan betul, dan memiliki hubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.